Wait, sebelum lanjut, support Lulu Pade motivasi buat Aye. Jadi jangan lupa subscribe ya. Gede amat yang kerja jadi pembantu rumah tangga di rumah mah buru-buru begini, makan kerja aja ini kerja lagi ya, kerjain aja deh yang ada ya, punya udah mana kayak jadinya ntar mah cuma kita berusaha apa sih mis gumpelan dulu kerja namanya juga pembantu capek dikit ya wajar lah. Lo emang apa please jadi pembantu? Kan keluarga lu orang bisa semua. Pak, ngapa lu doang jadi pembantu? Iya nih, Re. Gua nyesel banget enggak dengerin apa kata orang tua gua. Coba kalau gua dengerin, gua enggak bakal jadi tukang sapu kayak begini. Enggak dengerin orang kata orang tua gua. Coba kalau gua dengerin, Re, gua enggak bakal jadi tukang sapu kayak begini. Please, emang orang tua lu dulu ngomong apaan sampai kagak didengerin? Lah, mana gua tahu, kan gua enggak dengerin. Dasar gua capek ah. Bang, beli ikan goceng, Bang. Kecil-kecil aja. Kecil-kecil aja, Tong. Emang yang gede kagak mau? Iya, Bang, yang kecil-kecil aja. Ini ikannya yang segini aja, Tong. Iya. Oh, itu. Oh. Emang ikannya buat apaan, Tong? Buat dimasak, buat emas. Ya salah. Ngopi, Bang. Sedap amat itu. Mau lo. Dikit apa lagi? Enak, Man. Mantap. Gila ini kopi. Gini, Man. Pengen cus, gue, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada pantun nih sedikit dari Bang Jami TV. Boleh enggak? Boleh. Jalan-jalan ke Slipi. Di pinggir jalan nemu kain. Tontonin terus channel Bang Jami TV. Jangan tontonin channel yang lain.